Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam dijauhkan dari corona. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya cepat lunas utangnya. Kalau dibayar, kalau dibayar. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaghfirul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إذا جاء Al-Quran yang sama-sama kita hormati sahibul bait, tuan rumah, yang sama-sama kita hormati bapak dan ibu para jamaah. Semoga kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anta kita pada li semua puji dan berikan kepada sisi araja kuasa nafung Allah Subhanahu wa taala. Nasabah, alhamdulillah, engkau pada diberi kesehatan, andrangi kesempatan sehingga engkau kipad dipu-dipu ngendi andrangi. Mamuarei narioi kipong Allahu Subhanahu wa taala. Amin. Salawat siwawa mampaka salamak lari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin wal hadirat dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan ceramah saya ingin mengajak kepada seluruh bapak dan ibu para jamaah untuk sejenak kita sama-sama melantunkan istighfar kepada Allah. Bisa? Ibu, bisa ya? Kalau tidak kompak sebentar, tidak dilanjut. Ya, kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kompak dan semangat Bapak Ibu ya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Masya Allah, kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau aku dengar-dengar IKN kemarin yang berbakat ini bisa dangdut di sini. Ya, banyak aku dengar bagus-bagus iramanya. Tapi kalau bisa ya kasidah yang mesti dilantunkan apa ibu ya? Bagaimana kalau kasidah dan nasi? Suara gang, masya Allah, pantas ya, pantas ya. Saya masih ingat sekali dulu itu ibuku masih ada mewariskan kayak itu kalau kasidah.
zaman berzaman. Ada yang hafal itu, Bu? Perdamaian. Apa lagi lanjutannya? Luar biasa. Atas kalian makasih dan ini sampai sebentar ya. Terakhir makasih dan ya insyaallah ya. Biar kita lebih santai, Bu ya. Mudah-mudahan dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita. Amin. Dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki kita semakin dilancarkan. Amin. Dan uang belanja kita semakin ditambah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, berputarnya masa, malam berganti siang, siang berganti hari, hari berganti bulan, dan begitulah seterusnya. Secara hitungan matematika, umur kita semakin bertambah, betul? Ya. Tetapi secara hitungan yang sesungguhnya, umur kita semakin berkurang. Itu artinya Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, semakin dekat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu siapa yang duluan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang yang sangat kita cintai, orang yang kita dambakan itu ternyata malam ini tidak lagi bersama dengan kita. Maka bersedia atau tidak, bersiap atau tidak, maka semua akan kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, ajal itu tiba, maka semua akan kembali. Tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan. Jaga keseragaman. Jadi, oh ya Palet, daripada sinampe penasaran nih, maka dia apakah betul itu gampang masuk neraka atau gampang masuk surga? Ada pertanyaan menjawab itu Bapak Ibu. Yang mana itu lebih tenang sebenarnya? Lebih tenang perasaan tak kuburek beribadah atau kuburek berdosa? Oh, tenang perasaan tak? Serius sih? Kalau yang lain? Oh, serius yang lain. Ketika Rasulullah bersama sahabatnya melewati kuburan besar, persis di pertengahan kuburan, dia mendengar suara tangis, suara jeritan dari bawah yang tidak, yang seolah-olah tidak bisa lagi didengar, ditahan itu jeritan itu. Kemudian sahabat bersama Rasulullah melewati kuburan itu. Keesokan harinya sahabat bersama Rasulullah kembali melewati kuburan besar itu. Dan Rasulullah mencari-cari apakah masih ada suara jeritan yang kita dengarkan seperti kemarin. Ternyata tidak ada nih itu suara jeritan Bapak Ibu. Tidak ada nih. Kemana ini? Maka Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa suara jeritan itu dan kenapa saat ini kita tidak dengarkan lagi? Nak na diang kaline disoe padahal dihuni diang kalina murni teri kasih na. Nah ada nafau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka deh, kemarin kita dengar ada suara tangisnya dan sekarang kita tidak dengarkan lagi karena ada cucunya yang sedang belajar membaca Al-Quran di dunia dan sudah bisa mina baca A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim. Napa ita'udhu nabakna
hati nabasha na diturunkan dikasih pasesan na nenek na diselimpin na pengallah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu Al-Quran. Luar biasa.